Penemuan serpihan sayap pesawat yang dikatakan milik Malaysia Airlines MH370 membuatkan hashtag MH370 kembali di tangga teratas senarai trending di Twitter. Antara kemas kini yang mendapat perhatian ramai adalah daripada Myra Elizabeth Nari, anak kepada Ketua Pramugara MH370 Andrew Nari. Dalam luahan di Twitter, Myra lebih selesa untuk tidak meletakkan harapan tinggi dan mengambil langkah tunggu dan lihat. Di laman sosial, netizen melihat penemuan serpihan berkenaan sebagai satu harapan baru dan berharap ia akan menjadi pengakhiran kepada penantian ahli keluarga, kru dan penumpang pesawat malang itu. Pesawat MH370 hilang ketika dalam penerbangan dari Kuala Lumpur ke Beijing pada 8 Mac 2014.